Oke guys, hari ini saya akan mengunboxing nih ampli gitar bass Marshall 208 New, yang dimana ini sudah dipesan dari jauh-jauh hari, akhirnya datang juga. Kita langsung saja unboxing nih. Seperti biasa, ini paketnya sudah terbungkus dengan plastik-plastik gelembung, cukup rapi juga. Kita langsung saja unboxing ya guys. Ya. Oke guys, nih lagi tahap buka-buka dusnya. Unboxing. Dari segi unboxing, dari segi packing sih di sini ya lumayan aman, lumayan safety. Ini dia, kita keluarkan ya guys. Seperti apa? Oh, bagus ya. Marshall 208 New. Bisa dilihat di sini. Speknya di sini ada seperti biasa ada inputnya buat jacknya nih, ada volume, pengatur volumenya nih, ada height-nya, height mid-nya, low mid-nya, low mid-nya. Di sini buat ponsnya bisa pakai, masukin ke headphone. Di sini ada powernya juga guys ya. Di sini bisa lihat Marshall 208 News. Ini tingginya sekitar berapa guys? 30 sentian ya. Ini cocok buat para pemula-pemula yang menginginkan gimana punya gitar ataupun instrumen yang lainnya untuk sebagai pengeras suara. Buat latihan di kamar. Cukup untuk latihan di kamar juga, bagus nih guys. Kita lihat di sini. Oke, ini Marshall 208 nya ya. Ini seperti biasa tampak belakangnya ini guys. Oke. Masuknya ke ampli portable. Ampli portablenya bisa dijinjing, ada handle-nya juga ya guys. Ada handle-nya, bisa dibawa kemana-mana. Ini cocok buat ngamen-ngamen di jalan juga mungkin cocok nih. Buat di lampu merah tuh. Tapi sayang banget ya guys, kalau misalkan kita ini bisa diambil, dibawa kemana-mana. Ini cukup buat kita latihan aja di kamar. Menggunakan instrumen alat musik seperti gitar. Saya sih di sini akan menggunakannya sebagai apa ya? Sebagai instrumen pelengkap gitar saya. Untuk dari segi harga sih ini lumayan kompetitif ya, kira-kira Rp550.000, cukup dijangkau juga untuk jajan awet lah ya. Oke, sekian ya guys dari saya untuk testimoninya amplifier Marshall 208 New. Oke guys, sampai bertemu kembali. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.